Ratu Denmark, Margaret, berkata ia merasa gugup saat pemutaran perdana The Nutcracker karena set dan kostum ia rancang sendiri. Semua yang ikut membuat pertunjukan ini bertanggung jawab atas keberhasilan dan jalannya pertunjukan. Oleh karena itu, seseorang akan merasa gugup. Jika tidak, akan tidak nyaman. Produksi terbaru The Nutcracker akan menempatkan balet klasik Natal dengan musik Tchaikovsky di Copenhagen pada era Hans Christian Andersen. Proyek ini memakai lebih dari 100 kostum dan 4 panggung besar untuk 36 penari. Panggung dibangun dan dicat di Copenhagen, dan kostum dijahit di London. Ratu telah merancang set panggung dan kostum untuk teater sejak akhir 1980-an. Di antara karya awalnya adalah adegan 4 produksi kecil di teater Pantomim Tivoli dari tahun 2001 sampai 2009. Saya telah mendapat pengalaman dari 4 produksi meskipun kecil. Pada cara menciptakan dan apa yang harus disadari, waktu akan menjawab. The Nutcracker akan dibuka di Balai Konser Tivoli Gardens, Taman Hiburan Copenhagen pada 22 November. 28 pertunjukan dijadwalkan sampai dengan 22 Desember.